Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, berjumpa kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Nah, oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu, dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas apakah AdSense dari YouTube bisa kita gabung ke AdSense Blog ya, ataupun dari sebaliknya, dari AdSense Blog kita gabung ke AdSense YouTube, apakah bisa? Jawabannya adalah bisa, teman-teman ya. Tetapi untuk di AdSense Blog sendiri itu kita harus menggunakan yang versi blogspot.com. Jadi ketika kita menggunakan blogspot.com itu untuk website kita bisa digabung ke AdSense YouTube maupun sebaliknya. Nah, oke, jadi jika teman-teman juga memiliki sebuah AdMob ya, jadi AdMob ini istilahnya menggunakan aplikasi. Jika kita memiliki aplikasi yang kita publikasikan di Play Store, itu juga bisa kita gabungkan ke dalam satu AdSense, teman-teman ya. Oke, jadi berbeda halnya dengan sebuah website yang memiliki domain ataupun yang berbayar. Jadi untuk yang berbayar itu tidak bisa digabung ke AdSense YouTube ya. Oke, jadi seperti itu. Dan di sini kita langsung saja masuk ya. Jadi untuk website sendiri, ketika kita gabung, kita akan mendapatkan menu AdSense yang berbeda, teman-teman ya. Jadi di dalam menu AdSense tersebut akan ada menu situs ya. Menu situs yang sudah kita buat. Oke ya, di sini kita masuk ke dalam AdSense. Kemudian agar lebih jelas di sini kita bisa masukkan ke desktop ya. Oke, ketika website kita sudah terhubung di antara AdSense YouTube dan AdSense Blog, itu akan berada menu situs ya di bagian sebelah kiri, teman-teman ya. Nah, oke, di sini ada situs. Nah, situs inilah yang menghubungkan antara web kita ke iklan dari websitenya, teman-teman ya. Nah, jadi ada menu situs di sini. Oke, jadi ini antara AdSense dari gabungan antara AdSense YouTube ke AdSense Blog ya. Jadi satu menjadi satu di sini. Dan kemudian jika teman-teman memiliki sebuah aplikasi yang menggunakan AdMob, teman-teman juga bisa digabungkan saja ke Google AdSense yang sama. Oke. Jadi untuk website yang bisa kita gabung ke AdSense YouTube itu adalah website yang menggunakan domain Blogspot. Oke, ataupun domain yang gratisan, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu saja. Nah, nanti ketika teman-teman menggabungkan, misalkan teman-teman memiliki aplikasi yang sudah didaftarkan ke Play Store ya. Jadi di sini juga nanti akan ada tampilan menu AdMob-nya, teman-teman ya. Jadi AdMob, kemudian situs ya, kemudian AdSense YouTube kita. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk di peraturan kemarin ya, di peraturan kemarin itu pembayaran antara situs dengan YouTube itu berbeda ya. Jadi untuk di YouTube sendiri itu kita melihat di YouTube Studio, kemudian untuk di situs sendiri itu akan tertera di dalam AdSense ini. Nah, tetapi untuk saat ini kalau tidak salah ada peraturan juga yang baru, yaitu antara AdSense dari YouTube kita gabung ke AdSense Blog itu akan disatukan, teman-teman ya. Jadi nanti tidak terlihat untuk penghasilan dari situsnya berapa, jadi nanti akan digabung, teman-teman ya. Jadi peraturan baru mungkin ya akan seperti itu. Oke ya, itulah pembahasan apakah AdSense Blog digabung dengan AdSense YouTube apakah bisa, dan itu sudah saya jelaskan ya. Dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.